Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya. Kali ini kita akan membahas materi yang tidak kalah menarik dari materi yang sebelumnya. Gimana kabar kalian hari ini? Semoga selalu dalam lindungan Allah ya. Kali ini kita akan belajar mengenal nilai-nilai kehidupan. Apa yang kalian pikirkan ketika melihat gambar-gambar berikut ini? Manusia pada dasarnya tidak dapat hidup sendiri. Maka sebagai manusia, kita penting untuk memahami nilai-nilai atau norma hidup dalam kelompok, masyarakat, negara, dan pribadi. Nilai-nilai atau peraturan dalam kelompok atau masyarakat berlaku dan disepakati bersama sejak manusia hidup. Sehingga kita sering mendengar kata baik, tidak baik, boleh, tidak boleh, sopan, tidak sopan, penting, tidak penting, tahu, tidak tahu, dan sebagainya. Nilai kehidupan adalah nilai-nilai yang sangat mempengaruhi tindakan seseorang. Terdapat 3 kategori nilai yang perlu kita perhatikan dalam sehari-hari. Yang pertama adalah memilih. Bagaimana kita memilih dan membuat keputusan untuk melakukan sesuatu setelah kita melihat atau menyaksikan sebuah gambaran atau tindakan dari seseorang kepada kita atau hal lain yang kita alami. Yang kedua adalah menghargai. Bagaimana kita memutuskan untuk menghargai suatu hal atau suatu sikap seseorang atau suatu gambaran dari kehidupan yang kita temui. Sedangkan yang ketiga adalah mulai bertindak. Setelah kita membuat keputusan untuk memilih, kemudian kita merespon dengan menghargai, kita mulai melakukan sesuatu untuk merespon secara nyata atas apa yang kita jumpai tadi. Berikut ini adalah beberapa contoh nilai kehidupan yang biasa kita temui sehari-hari. Yang pertama adalah contoh dari nilai tanggung jawab. Pada gambar tersebut, terdapat seorang anak yang sedang mengerjakan tugas-tugas dari sekolahnya. Karena saking banyaknya, anak tersebut membagi ke dalam beberapa baris buku-bukunya karena ia sangat bertanggung jawab terhadap dirinya sebagai seorang peserta didik. Gambar yang kedua merupakan contoh nilai keteladanan dari seorang cucu ketika bertamu ke rumah kakeknya. Dengan sopan, anak tersebut menjabat tangan kakeknya dan menundukkan kepala, menunjukkan sebuah penghormatan dan adab kepada orang yang lebih tua. Sedangkan pada gambar ketiga, mengandung nilai cinta tanah air. Pada gambar ini, terdapat sekumpulan remaja yang menjuarai kejuaraan e-sport Mobile Legends atau game online yang biasa kalian kenal. Mereka mewakili Indonesia sebagai juara pada pertandingan tersebut. Jadi, di samping mereka menyukai bermain game online, mereka juga turut mengharumkan nama negara Indonesia di kancah internasional. Selain itu, ada banyak sekali macam-macam nilai kehidupan. Mulai dari nilai kedisiplinan, nilai toleransi, nilai keindahan, nilai kejujuran, nilai kesopanan, nilai kebinekaan, nilai kedermawanan, nilai prestasi, nilai keindahan, nilai keadilan, nilai kedewasaan, nilai kesetiaan, dan lain sebagainya yang biasa kita temui di lingkungan kita sehari-hari.
Nah, setelah ini, saya ingin mengajak kalian untuk mengamati 3 gambar berikut ini. Silakan kalian melakukan analisa nilai kehidupan apa yang terkandung di dalamnya. Perhatikan baik-baik ya. Dari beberapa penjelasan dan gambar yang saya berikan, sudahkah kita menerapkan nilai-nilai kehidupan dari lingkungan sekitar kita selama ini? Dan apa yang kita dapat setelah memahami nilai-nilai kehidupan tersebut? Apakah berpengaruh pada tindakan kita? Apakah mempengaruhi cara berpikir kita sekarang? Nah, setelah ini, kalian bisa mulai menerapkannya dalam kehidupan kalian masing-masing. Pahami bahwa nilai kehidupan setiap orang dan cara memahaminya akan selalu berbeda-beda. Apa yang kita lihat, apa yang kita temui, dan apa yang kita rasakan akan menjadi pembelajaran selama hidup kita. Dan itu akan menjadi patokan dengan apa yang akan kita lakukan dalam menentukan atau membuat sebuah keputusan di kehidupan kita yang selanjutnya. Demikian materi kita hari ini. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. Jaga kesehatan baik-baik. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.